warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka bi arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'na qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafar lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qad dhakara asy-syekh Ibnu Arabiyyin fil futuhah, dan sungguh telah menerangkan oleh Imam Syekh Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, anna fissanati laylatan mubhamatan, bahwasanya mana catatanmu? Tanda cirinya mana? Enggak sampai sini bacanya. Enggak. Makanya salah nyatetmu. Ini yang benar nih. Benar enggak? Iya, benar. Salah Anda. Iya. Salah nyatetinnya. Jadi Anda nyatetinnya tidak mempedri kalau ngaji. Nih perhatiin. Kalau ngaji mana batas yang dibaca? Jadi habis dibaca kami urai. Nah, dicirinya di situ. Begitu. Biar jangan salah. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Arabiyyin fil Futuhat. Dan sungguh telah menerangkan oleh Syekh Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al Futuhat, anna fis sanati lailatan mubhamatan, bahwasanya di dalam satu tahun itu ada malam yang disembunyikan oleh Allah, tanzilu fihal adwa, yang mana turun pada malam tersebut oleh penyakit-penyakit, la tusadifu ina'an makshufan, yang tidak mengenai oleh penyakit itu akan wadah yang terbuka, wala saqa'an mamlu'an, dan tidak cerek yang terbuka, illa dakhalathu, kecuali masuk oleh penyakit itu akan wadah yang terbuka. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiyati. Karena itulah telah memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menutup tempayan-tempayan, wadah-wadah, wa takhmiril aniyati, dan menutupi bejana-bejana. Wa idza lam tajid ma tughatti bihil ina'a faj'al 'alayhi 'udan, apabila tidak mendapati oleh kamu akan sesuatu yang menutup oleh kamu dengannya akan wadah, faj'al 'alayhi 'udan, maka letakkan olehmu atas wadah itu akan kayu. Wa dzkur ismallah, dan sebutkan olehmu akan asma Allah, wa tawakkal 'alallah, dan berserah dirilah kamu atas Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah yaitu mencintai oleh Allah akan orang-orang yang bertawakal. Wallahu a'lamu bishawab. Saudara sekalian yang mulia, kehidupan manusia yang pengen bahagia tidak bisa lepas dari apa yang diajarkan dan dituntun oleh Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi di tengah-tengah kita untuk menyampaikan mana yang terbaik buat manusia supaya bahagia, mana jalan-jalan yang menghantarkan menuju kebinasaan. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibuhu wa ya'muru bi fi'lihi. Tidaklah kebaikan yang di dunia maupun yang di akhirat, yang nampak maupun tak nampak, melainkan Rasul telah motivasi manusia untuk mengerjakannya, untuk supaya manusia itu bahagia. Demikian pula tidaklah kesialan, kebinasaan, kejahatan, kerugian di dunia maupun di akhirat, lahir maupun batin, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan dan telah mewanti-wanti kita jangan sampai mengerjakan hal tersebut. Berkenaan itu, anak cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imamul Haddad, menuliskan di dalam kitab yang kita bedah ini, Risalatul Mu'awanah, bagaimana cara hidup kita untuk mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu, kata Imam Haddad, kita kudu disuruh menutup wajan-wajan, menutup tempayan-tempayan, apalagi di malam hari. Kenapa ini? Nah, malam hari ini kita akan memasuki dalil-dalil betapa pentingnya kita punya wadah harus dibalik kalau malam. Kita punya gelas harus ditutup kayak begini kalau malam. Kita punya piring di rak harus dimiringkan kayak begini, dibalik kalau malam. Kita punya panci ditutup kalau malam. Kita punya minyak jelantah, minyak bekas goreng ikan peda, kudu ditutup sama tutup panci kalau malam. Kenapa ini? Pentingnya muslim begini. Seorang sufi besar, Imam Ibnul Arabi, di dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah menerangkan satu hadis, betapa walaupun malam hari itu adalah bagus, tapi juga kita harus pahami. Kata Imam Ibnul Arabi, inna fis sanati lailatan mubhamatan, dalam satu tahun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki satu malam yang mengerikan. Dalam setahun itu ada satu malam mengandung musibah, mengerikan. Tapi malam ini mubham, samar. Arti samar, tidak tahu, kayak main lotre. Tanggal berapa itu malam? Enggak paham. Bulan apa itu malam? Enggak paham. Pokoknya dalam setiap tahun ada saja satu malam di mana malam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit, berbagai macam penyakit di malam itu yang tidak dikenal kadang sama orang-orang dulu penyakitnya. Ada penyakit kuranglah sel darah putih, ada penyakit namanya kelenjar getah bening,
berat, jangankan kelenjar getah bening, getah butek aja berat, apalagi getah bening, butek aja berat, apalagi bening. Ada penyakit gula, dulu ndak dikenal. Ada penyakit macam-macam namanya, cikungunya, ada macam-macam penyakit, ada glukoma, ada katarak, apa aja penyakit macam-macam, belum virus, ada corona macam-macam lagi munculnya. Habis corona pakai seri lagi, varian apa namanya, saya lupa, matiin, terbatin dulu. Jadi macam-macam penyakit, macam-macam itu Allah turunin tuh, macam-macam penyakit pada malam itu. Malam apa? Allah sembunyiin, samar di kita. Di kita enggak paham. Di kita. Ada yang bilang itu malam Rebo akhir bulan Safar, sehingga Rebo itu banyak penyakit. Ada. Tapi yang kuat enggak tahu. Malam apa itu? Yang mana Allah nurunkan penyakit macam-macam, ratusan ribu macam penyakit. Ada penyakit namanya mium lah, ada penyakit kanker payudara, begitu. Macam-macam penyakit. Ada leukemia. Uslah enggak ngerti kita juga. Kalau mau dicatat sampai subuh belum kelar tuh. Macam-macam penyakit. Yang zaman kakek nenek moyang kita orang kenal. Mereka taunya itu kerokan aja. Masuk angin. Gitu. Dikerok aja. Baik-baik. Baik tuh katanya tuh. Dikerok aja baik, begitu. Cegukan aja udah, ngambil aja pojokan tikar, dirobek, kasih di lidah, tih, taruh di jidat, berhenti, bener nggak? Orang dulu nggak macem-macem penyakit itu, nggak macem-macem. Demam kasih aja bawang merah, bawang putih ditumbuk, taruh jempol kaki, udah rapi. Enggak macam-macam. Macam-macam dari mana? Ini bukan masalah zat kimia. Gitu. Jadi ada dalam satu tahun tuh malam yang mengerikan. Mengerikannya di mana? Karena di malam itu Allah turunkan penyakit. Ngapa Allah turunin penyakit? Begitu orang bertanya lagi. Kan ada yang kuliah kedokteran, sholat duha. Mana bukan dua lagi, empat. Itu dokter tuh minta apa sholat duha? Minta apa? Ini yang benar nih. Dokter tuh minta apa? Minta orang sakit. Betul. Jadi dia sholat duha minta apa? Tuh sholat duha tuh minta apa dia? Iya, minta rezeki halus.
Cuman rezeki yang Allah bagi dari orang sakit. Orang yang jagain itu TPU Tanah Kusir. Ini enggak ada yang mati-mati apa ya? Begitu tadi. Nanya ini yang mati. Begitu. Makanya sholat duha minta apa? Begitu saudara. Enggak gitu juga kali, begitu kata dia. Begitu. Iya. Ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala nurunin macam-macam penyakit. Tuh habis virus corona, ntar bakal muncul lagi virus macam-macam. Enggak heran kita, enggak heran dong saban tahun Allah turunin. Gitu. Begitu. Yang heran tuh cara penanganannya aja. Itu cara nanganinnya heran. Itu aja. Di mana penyakit itu, bila mana ada wadah-wadah yang terbuka, dia bakal masuk di wadah tersebut. Ini terbuka malam, masuk kemari. Di mana wajan terbuka minyak jelantah, malam habis bikin telur mata sapi. Tahu nggak telur mata sapi? Berapa mata? Satu. Telur ceplok. Minyaknya masih ada nih di wajan. Kagak ditutup pakai tutup panci. Bagi buat goreng lagi tuh uli yang rada kering. Kita makan jadi penyakit nih minyak. Bukan penyakit yang jatuh. Begitu, kalau pagi dilihat, ajarin sama bini. Bawa bapak kagak meriksa dapur, terima beres. Ngapa jadi sakit? Ada masalah. Ajarin bini, tutup. Tutup. Ribet amat bang, gua tambahin uang jajannya. Oh, baik deh. Oh, ya, kagak ribet. Jadi, ini kan ribet itu jiwa dia belum terlatih. Tutup. Di mana wadah-wadah terbuka akan masuk. Terbuka. Maka orang dulu nasi udah dibakul, kasih daun pisang masih ditutupin, namanya tutup saji. Apa tutup saji? Tutup makanan yang disajikan, saji tuh. Begitu. Tutup. Begitu, tutup. Orang dulu, di mana ada panci terbuka masuk. Jadi bila pagi-pagi di mana gelas kita tertutup, pagi gelasnya begini, air itu jangan diminum. Khawatir di malam itu penyakit turun, karena kita nggak tahu malamnya. Makanya Rasulullah saking sayang sama umat. Maka dibilangin, wis kalau malam wadah tuh ditutup. Itu saking sayang Nabi sama umat. Terserah dah, mau sakit-sakit dia. Kagak begitu. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi pusing kalau umatnya kesulitan. Nabi sedih kalau umatnya jadi bingung. Maka sesuatu yang bakal menyulitkan umat sudah diwanti-wanti. Tinggal umatnya aja tuh mendekati Nabi Muhammad. Belajar bagaimana pola hidup Nabi dalam kesehariannya. Bilalah si umat mengidolakan sang Nabi. Pola hidup sang Nabi, pola makan sang Nabi, pola tidur sang Nabi, dan seterusnya, kehidupan itu akan nyantai-nyantai saja.
Artinya biasa dalam jalan hidup. Ini si umat. Maka dalam satu tahun kan tidak ngerti. Kalau satu bulan kan mendingan. Begitu. Bulan apa umpamanya? Bulan Sapar kek. Kan Sapar doang. Selebihnya terserah. Uang kagak dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Biar kita hati-hati. Kayak orang main lotre. Kan enggak dibilangin mana yang bakal dapat hadiah. Dibilangin enggak? Lah kagak. Tujuannya apa? Hah? Hah? Kedengeran ke sini? Tuh main lotre tuh. Dibilangin enggak yang ada hadiahnya? Kenapa enggak? Hah? 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 Agar semuanya diisi, dimanfaatin sama dia. Begitu. Kenapa malam itu diumpetin sama Allah? Agar setiap malam hati-hati. Begitu. Agar tiap malam hati-hati. Si umat tuh, Nabi itu bilangin, bila muncul berbagai macam penyakit, jangan salahin Allah. Salah kita. Salah kita. Begitu. Yang mana penyakit itu tidak mengenai wadah yang terbuka, masuk. Muncullah penyakit macam-macam. Katarak, glaukoma, ini, kanker, macam-macam penyakit. Akhirnya yang disalahin makanan aja. Jangan makan durian, darah tinggi. Begitu. Jangan makan daging kambing, darah tinggi. Jangan makan emping, semurat. Hidup jadi susah. Enggak kayak dokter Cina, cakep. Waktu datang diperiksa enggak pakai lama, langsung dibilang, ente jangan makan sop iga. Ente jangan makan sate kambing. Jangan makan durian montong. Emang apa? Ente ora punya duit. Gitu. Kata dokter. Begitu. Saya pikir dilarang. Enggak. Kagak punya ente. Udah makan aja, kata si dokter Cina. Yang penting jangan berlebihan. Makan sate kambing sepaha. Merusak mata, mata pencaharian, benar nggak? Jadi malam tuh banyak penyakit, kita suruh hati-hati. Lihat tuh orang-orang barat bikin minuman mineral fit. Ditutup rapat. Ya, tutup. Bukan itunya doang, sedotannya diplastikin juga. Tuh lihat sedotannya tuh di plastiknya. Lah dia yang ngamalin ajaran Nabi Muhammad. Pantas aja duitnya banyak. Tak kita yang nyembarangin. Mana kita yang maulidan lagi? Jadi ngamalin jangan disepelekan. Bukan di maulidin aja, bukan. Artinya, mari kita yang ngadain maulid yang jauh lebih mengamalkan ajaran Nabi. Begitu maksudnya. Bukan melarang. Biar maksimal. Ini penting. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Tuh lampu, tuh asalam, tuh yang atunya, tuh yang kecil-kecil.
dibolongin ada takopnya ke dalam. Itu Nabi yang ngajari. Memang dulu Nabi begitu, biasnya aja, biasnya. Jadi yang penting terang. Jadi enggak ngerusak ama mata, enggak cepet min. Begitu. Cuman kita kurang mau ngamalin ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudunya kita yang mau ngamalin. Kita yang peduli ajaran hebat yang dibawa oleh manusia hebat yang peduli sama kita. Kita akan ngangguk-ngangguk dan demen baca solawat sama Nabi. Karena kepedulian Nabi amat luar biasa kepada kita. Makanya bila muncul banyak penyakit, jangan-jangan. Gitu aja kita. Jangan-jangan kita minum sesuatu yang terbukti. Bila itu ya Allah penyebabnya, kami taubat. Saya enggak ngulangin lagi. Allah kasih sembuh. Ini penting. Bahaya. Jadi Nabi itu luar biasa pedulinya. Kalau dalam bahasa orang-orang yang ini namanya higienis. Tapi bukan higienisnya. Kalau itu kurang dapat ganjaran. Ngamalin ajaran Rasulullah. Ini yang gak ada hitungannya ganjarannya. Orang yang dapat cahaya Nabi Muhammad. Orang yang tinggi derajatnya. Ikuti yang Nabi suruh. Di sana ada kebahagiaan buat kita. Nabi ini memudahkan kita, tidak datang untuk menyulitkan kita. Nabi datang untuk meninggikan kita, bukan untuk merendahkan kita. Nabi datang untuk memuliakan kita, bukan untuk menghinakan kita. Bila kemudian kita sulit, hina, ini penyebabnya kita kurang mau ngikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang. Ini yang paling pokok. Karena itu kata Imam Haddad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang sayang sama umat, pemimpin sejati penuh perhatian kepada masyarakat, menyuruh kita untuk menutup kenceng-kenceng, panci-panci, muk-muk, cerek-cerek kalau malam. Begitu juga untuk menutupi daripada wadah-wadah, gelas-gelas, tutup. Bagaimana kalau enggak ada buat nutupnya? Ya Allah, beli tutup begini mahal. Kudu beli ke pasar, duit orang punya, daun pisang aja jadi. Itulah orang tua kita dulu. Pakai daun pisang. Cuman kalau disuruh nerangin kayak begini, mereka enggak ngambil keterangan dalil. Jadi jawabnya yang gampang aja. Kenapa ditaruhin daun pisang? Takut dijilatin. Takut dijilatin setan. Dengan begitu anaknya nurut orang dulu. Maka kemudian itu tutup. Cara menyampaikan ajaran ala orang dulu. Bagus. Bukan masalah dijilatin setannya, ajarannya. Ajarannya bagus.
Alis dicukur haram. Kalau ditanya haram bagaimana? Jawabannya bingung. Nanti kelihatan setan. Ini bahasa resmi orang dulu. Kalau alis dikerok nanti kelihatan siapanya? Siapanya? Hah? Hah? Ini perhatiin nih bahasa orang dulu, jangan sampai salah. Itu namanya permainan bahasa. Alis jangan dikerok. Pamali, bahasanya begitu, pamali. Emang apa? Nanti kelihatan siapanya? Hah? Hah? Kitanya. Nanti kelihatan siapanya? Kitanya yang apa? Hah? Hah? Yang ngerok. Iya, yang dikerok. Yang ngerok mau orang lain. Bahasa orang dulu, jangan dikerok tuh alis, nanti kelihatan setan. Siapanya? Yang dikeroknya, kitanya, bukan kita ngelihat setan. Paham enggak? Itu diganti bahasanya. Kalau alis dikerok nanti bisa ngelihat. Ya kagak lah. Kagak ada manusia yang bisa ngelihat setan. Bahasanya bukan begitu. Kalau alismu dikerok nanti kelihatan siapanya? Ya kamunya yang dikerok, begitu. Karena di film-film tuh kalau setan kagak pakai alis, begitu. Bukan maknanya kalau alis dikerok bisa ngelihat setan, bukan. Itu bahasa. Tapi bukan ininya fokusnya. Fokusnya jangan dikeroknya. Itu namanya pesan ajaran. Orang dulu bahasanya halus, cakep, begitulah cara. Tapi prinsipnya ajaran itu sampai kepada mereka. Cuman cara jawaban asal-asalan, enggak apa-apa. Yang penting prinsipnya. Begitu, bahwa jangan dikerok, prinsip. Itu jawabannya, namanya ilat ghaiyah. Bukan itu alasan sesungguhnya. Tapi bagus. Bagaimana kalau sampai tidak ada alat penutup karena kita miskin? Enggak punya, tutup wajan enggak ada. Ini enggak ada. Enggak punya. Kata Imamul Haddad, wa idza lam tajid ma tughatti bihil ina. Bila mana Anda tak punya alat buat menutup wajan, enggak ada. Buat menutupnya enggak ada, kayak begini enggak punya, kudu beli lagi. Karena dijualnya terpisah. Ya udah, buat syarat aja, jangan dibikin susah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi, bila aku suruh sesuatu, kerjain yang mampu-mampu saja. Jangan maksain diri. Kita enggak punya tutup ini, punyanya kayu. Kayu palangin enggak apa-apa. Agama tuh murahnya. Kayu aja. Wajan bagaimana kalau kayu? Tahu centong. Panjang, taruh aja dipalangin di atasnya.
Kan ada kupingnya itu wajan, ada kupingnya enggak? Makanya disebut kupingmu jangan kayak kuping wajan. Bolong doang kagak dengar diajak ngomongnya. Begitu. Orang dulu kan begitu bahasanya. Ini enggak ada adanya kayu-kayu jadi. Kayu enggak punya, punyanya pulpen, pulpen. Pulpen enggak ada, punyanya daun pisang. Karena rumahnya di kebon. Jadi yang penting libatkan Allah. Artinya timbang kayu kan enggak nutup semua. Tapi punyanya ini. Wadhkurismallah. Baca bismillah. Libatin Allah. Kita mampunya segini, segini. Habis enggak ada lagi buat nutup. Kalau ada mau jangan ini. Nutup semua. Enggak ada kayu, jadi. Jadi. Tapi ingat. Wadhkurismallah. Anda baca zikir, sebut asma Allah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Palangin, dah. Begitulah kita. Diajari nama Nabi. Kalau pakai logika, lah ini kalau dipalangin begini kan masuk dari sini. Karena mampunya segitu. Itu yang Anda mampu, Allah tahu. Tawakal sama Allah. Bisa nembus ini dari samping, tawakal sama Allah. Sesudah menyebut asma Allah, wa tawakal ala Allah. Anda berserah diri kepada Allah. Tapi jangan tawakal doang. Tidak usaha. Kita harus pahami. Ada tawakal, ada tawakal. Beda. Ada tawakal, ada tawakal. Apa tawakal? Enggak punya tutup ini, udah biarin aja dah. Terserah Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal. Pasrah tanpa usaha. Namanya tawakal. Pasrah tanpa usaha. Kalau tawakal, usaha dulu baru menyerahkan kepada Allah. Wirid baca Yasin 1000 kali, bini gak dikelonin. Namanya tawakal. Pengen punya anak. Namanya tawakal. Ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak, pengen masuk surga, namanya tawakal. Namanya. Dagang kagak, apa kagak, pengen untung, namanya tawakal. Kerjain dulu pakai kayu, kan bolong. Ini gak bisa nutup, emang punyanya ini, dah. Serahin nama Allah. Itu yang kita bisa. Baik kalau begitu namanya Anda sudah bertawakal. Ada sahabat Nabi datang ke Madinah. Punya motor. Namanya unta zaman dulu. Motornya unta. Maka unta itu enggak diikat. Kalau sekarang motornya enggak dikunci. Kunci setang. Kagak. Lalu dia lari ke masjid ketahuan nama Nabi. Enggak dikunci. Kata dia, Nabi saya tawakal. Itu bukan tawakal. Tawakal mau ente kunci dulu. Udah kunci dah. Bismillahirrahmanirrahim. Serahin nama Allah. Namanya udah usaha. Begitu. Udah usaha. Rumah malam-malam dibuka.
Ente enggak takut maling? Udah, Allah udah saya serahin. Iya, maling mulu. Begitu. Kunci dulu, udah dikunci baru tawakal. Jadi tawakal itu adanya sesudah usaha. Begitu, usaha dulu. Jangan nonton. Usaha apa ke yang dijalanin? Jangan ngelemah dulu. Tuh menonton aja, tapi pengen hasilnya sama. Kagak ketemu, namanya tawakal. Salah dia. Dalam agamanya disalahkan oleh Allah dan Rasulnya. Gak usaha. Diam aja. Begitu. Ngiri aja sama orang lain. Bahaya, rusak agamanya. Usaha. Begitu. Wa tawakkal 'ala Allah. Sesudah kamu naruhin kayu, pulpen, daun pisang yang gak nutup semua, dah berserah diri kepada Allah. Emang apa? Di dalam Al-Quran, pada surat Ali Imran ayat 159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang punya sikap tawakal. Kalau kita dagang, buka aja warung. Adanya pembeli serai nama Allah. Dagangnya online, posting sabanari. Sabanari. Dimasukin grup lagi, alhamdulillah, posting lagi dagangannya. Namanya tawakal. Gua kagak enak kalau gua mau posting, sebab si Anu juga dagang. Wah, kalau kayak begitu kiamat. Saya mau dagang di Cipulir, udah banyak yang dagang, gua kagak enak. Ya kiamat. Yang kayak begitu kiamat. Begitu. Gua mau dagang beras, enggak enak, udah banyak yang dagang beras. Ya kiamat. Ya dagang mau dagang aja. Urusan mau terserah Allah, masing-masing ada pembelinya. Ada pelanggannya. Itulah hidup. Namanya tawakal. Ikhtiar. Usaha. Kalau sudah usaha terjadi, berarti baru ngomongin takdir. Yang penting udah ikhtiar. Kalau belum ikhtiar, jangan salahin Allah. Ngapa ya Rab gua gak dikasih keturunan? Lu tidur kagak sama bini? Kagak. Ya kalau kagak mau bagaimana? Habis capek? Ya bagaimana? Ya kalau pengen punya keturunan emang capek. Begitu. Kayak begitu. Atu aja dah, takut gak bisa ngasih makan. Akhirnya dia bersetubuh, kagak dapet-dapet lagi. Ya dia takut sama Allah. Padahal dirinya yang ngasih makan Allah. Banyak. Dia menikah. Baru menikah bilang bisikin sama bininya, KB aja KB. Loh bagaimana menikah itu diantara hikmahnya biar punya keturunan. Gitu. Kalau udah punya anak 7 baru udah KB. 7 ya kan. Belum punya anak, akhirnya dihukum sama Allah. Lu ogama punya anak. Baik, gua kagak kasih, stres nyalain Allah. Padahal mau dia. Salah dalam agamanya.
Salah. Didoain sama temannya. Waduh, duitnya banyak. Lu mengeledek mulu sama gua. Lah, orang doain duitnya banyak kagak mau. Kere nyariin Allah. Ngapa gua susah? Kan mau lu. Didoain sama orang kagak mau. Tinggal jawab amin apa susahnya? Kan doa. Nih mau kita. Jadi seringkali alasannya tawakal sebetulnya bukan tawakal. Namanya tawakal. Yang Allah cintai, innallaha yuhibbul mutawakkili. Allah mencintai mereka yang tawakal, bukan yang tawakal. Al-i'timad 'alallah bighairi amad. Tawakal, nyandar sama Tuhan tanpa ada ikhtiar. Tawakal, ikhtiar dulu, baru selebihnya serahkan kepada Allah. Itulah tawakal, dan itu yang dicintai oleh Allah. Karena itu apa yang diajarkan oleh Imamul Haddad, agar supaya kita hidup tidak lepas dari apa yang dibimbing oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Sangat bisa dan disuruh dan belum qada. Masih ada selama belum asar. Selama belum asar, waktunya qobliyah itu dengan masuknya waktu zuhur. Waktu habisnya qobliyah menjadi ada bila waktu zuhur habis. Sedangkan waktu ba'diyah mulai masuk bila sholat duhurnya telah dikerjakan secara sah, dan abisnya bila abisnya waktu duhur. Waktu abisnya sama, waktu mulainya berbeda antara qabliyah dan ba'diyah. Dan itu bagus, namanya sikap mulia. Saya sering begitu, abis isya ndak ikut ba'diyah, ntar aja di rumah, pulanglah jam 10 ba'diyah isya, ya enggak apa-apa. Waktunya masih isya. Begitu. Yang penting hajat kawan-kawan terpenuhi. Begitu, terpenuhi. Kadang ngaji enggak ikut sholat berjamaah di Masjid Anu. Begitu. Kadang, kenapa? Karena kita bisa berjamaah di waktu yang kedua. Masih ada. Gitu. Kenapa enggak di pertama aja? Gampang jawabnya kata kita. Yang pertama kita nggak ikut ngaji, di kedua aja peraya, begitu kata kita. Jadi maka qobliyah dan ba'diyah waktu habisnya sama, waktu mulanya beda. Kalau udah habis waktu asar, waktu zuhur, sekarang asar atau sekarang isya, belum tadi qobliyah zuhur, kita ingat sekarang sunat diqadha, dikerjakan sekarang sunnah, karena itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Minhajul Talibin oleh Imam Nawawi, dan banyak ulama telah jelaskan juga di dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam. Thank you.
Jadi Nabi, apakah sholat duha? Nabi sholat duha selalu selalu. Andai ada riwayat Nabi meninggalkan, itu bukan karena malas, tapi ada yang jauh lebih urgen kepada umat. Maka enggak bisa kita menjadi rujukan Nabi meninggalkan lalu kita mau meninggalkan, karena beda alasan. Itu begitu. Harus kita lihat esensi yang ada. Itu begitu. Nabi mengerjakan 12 rakaat. Itu Nabi 12. Yang rutin 8. 8 rutin. Pernah 2, pernah. Itulah menjadi ulama bilang minimal duha 2, karena Nabi pernah 2. Sebagai bilang sama umat minimal 2, begitu. Itu salat duha. Gitu, salat duha. Kalau kita bukan karena ikut Nabi sholat duha, ini warung lagi sepi, baru sholat duha, ntar udah laris, berhenti lagi. Ada gak yang model begitu? Gak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Jadi ini lain motivasi. Kita gak bisa langsung nyandar ke Nabi, karena Nabi ada hal yang jauh lebih penting demi bangsa, demi umat. Kalau kita beda, ini enggak bisa untuk mengukur arasan. Kalaupun Nabi meninggal, doa silakan doa itu masih bagus. Membaca inna dua-dua uka boleh-boleh masih, dibanding kagak doa tapi ngeluh mulu, salah dia. Masih ada kelas-kelasnya, tergantung di ada di kelas mana. Barangkali kalau saudara mendengar kami menyampaikan kayak begitu, lagi berbicara kelas yang lebih tinggi, memuji kepada Allah, maka yang memuji lebih tinggi dari yang meminta. Terkesan yang meminta kurang adab, maksa-maksa Allah bagi yang lebih tinggi. Maka harus utuh dalam semua ajaran, tidak bisa sepotong. Ini yang paling pokok di dalam ajaran-ajaran agama. Tidak bisa one day one hadis, tidak bisa, harus utuh seluruhnya. Dan inilah kitab-kitab yang disusun ulama itu hasil penelitian dari berbagai hadis, disimpulkan itulah menjadi kitab, kurang lebih demikian. Wallah sudah segini. Wassallallahu wasallam ala khair halqasi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hablana kullasul rabbi stajib lana amin tawafiyah subhanallah wa ta'ala wa ta'ala.